Aku rasa kan, set Brilliant Stars ni memang antara set yang terbaik lah. Sebab aku keep on record tau. Tak pernah lagi aku record padahal video ni tah berapa minggu lagi. Ha. Hai semua, kembali lagi dalam channel aku Hobby Papi, dan thank you kerana masih bersama dengan aku. Dan kepada siapa yang baru datang, aku Hafiz. Alright. So untuk episod kali ini, aku akan buka Build and Battle Stadium. Ha, ini dia. Kalau korang boleh nampak, Build and Battle Stadium. Ha. So apa benda Build and Battle Stadium ni? Sebab aku first time beli tau. Ha. So Build and Battle Stadium ni sama juga Build and Battle lah. Ha, ataupun lebih kurang macam pre-release lah kan. Ha. Dia memang digunakan macam untuk korang cuba sebelum kira set baru dikeluarkan lah. Lebih kurang macam tu. So korang cuba kad tu untuk berlawan. Dan itulah macam first test lah. Dan dalam ni ada dua build and battle box. Ha, ada dua dengan kat sini dia tulis ada 4 pack juga. Ha, so meriah juga box ni kan. Dan tambahan juga, sebab apa aku dapatkan box ni? Sebab aku perlukan storage untuk kad-kad aku. Ha, kalau korang tengok background ni, background aku belakang ni semua ETB, aku memang simpan kad-kad aku, mostly yang common-uncommon lah. Ha, tapi memandangkan Brilliant Star, aku ada beli banyak produk, so dah tak muat lah. Semua ni penuh. Even yang apa ni, Brilliant Star yang terbaru punya ETB pun penuh dah guys. So aku perlukan juga untuk store kad-kad aku. Alright. So itu saja, aku tak nak cerita panjang lagi. Kita pergi kepada pembukaan kita. So korang jangan lupa untuk like video ni, comment, share dengan kawan-kawan korang, dan juga jangan lupa untuk subscribe. Alright. Jom kita buka. Okay. Ha, alright. So sekarang ni kita ada Build and Battle Stadium. Alright. So kita akan buka bersama Pikachu kiri kanan. Ha. Okay. So guys, ini first time macam aku cakap tadi. Ini first time aku buka untuk stadium. Ha. Sebab sebelum ni aku pernah nak beli Evolving Skies punya stadium, seingat aku. Tapi aku tak beli juga. So sekarang ni aku dah ada Build and Battle Stadium. So this is the first time lah. Ha. First product stadium yang aku ada. Alright. So hopefully aku dapat hit. So, sebab aku punya, aku tak tahu lah macam target aku juga. Macam biasa aku nak Pikachu. Sebab Pikachu full art aku tak pull lagi. Dan aku berharap juga aku akan pull kad-kad macam Charizard full art. Apa orang kata? Charizard Vista. Vista Hyper Rare ataupun AA lah. Ha, sebabnya apa tahu guys? Ha. So aku nak beritahu, aku mungkin sebab episod kali apa orang kata, aku rekod ni aku masih memikir lagi. Tapi aku rasa mungkin bila mana aku dah upload video ni, aku rasa aku that time aku dah decide kot. So aku sekarang ni aku tengah decide untuk nak buat master set ke tak. Ha, so nak buat master set ni memang payah sebab kad dalam ni banyak dan mostly mahal lah. So dalam macam apa orang kata, kad-kad Charizard tu. So itulah guys, aku harap korang doakan aku. Kalau anda kata aku buat master set, doakan aku supaya berjaya. Sebab this is first time aku buat master set. Aku nak cuba, aku nak cuba. Dan aku rasa memandangkan apa orang kata, set ni boleh kata menarik, serius, boleh kata menarik pada aku. Dan itulah cerita dia. Alright. Cerita panjang pula aku. Alright, so ini dia kotak dia. Oh, dalam ada Charizard, tapi ada Shaymin, ada Arceus dan Whimsicott. Okay, kotak dia aku tengok macam size ETB, betul tak? Yeah, aku letak lebih kurang guys. Ha, lebih kurang tinggi sikit, tapi in terms of lebar sama, tapi dia punya ni tinggi sikit. Ha, aku rasa korang boleh nampak kot dekat sini. Alright, so kita akan buka. Kita tengok apa ada kat dalam. Alright, so nampak kan dekat sini kan? Ada dua Build and Battle. Huh, lawa guys. So ada dua. Ha, sebab apa aku cakap first time juga? Sebab selama ni aku beli Build and Battle satu je. Just for the sake untuk nak ada. Dan aku nak promo card dia. Haa, promo card dia.
So ini dia dice. Okay, so kali ni kita dapat dice biru. Okay, sebab dalam ETB dice dia color coklat. Ha, tak tahulah coklat. Dia macam kurang sikit lah. Ha, kurang sikit. Dan ada bulk energy banyak gila. Serius. Wih, ni baling kat anjing ni pensan ni. Okay, dan okay. So kita ada 4 booster pack. Dan dia panggil apa ni? Condition marker. Burn ataupun poison. Nampak kan? Ha, alright. So itu saja dalam ni. Kotak memang tak ada. Code card tak ada. Itulah cerita dia. Alright guys. So kita ada. Ini dia. Dalam ni pun ada 4 pack sehingga aku. 4 pack, 4 pack. Dan dalam ni ada promo card lah. So kita ada 4, 8, 12. So kita ada 12 pack. Alright. So sambil tu aku buka juga ni. Kita ready-ready lah kan. Kejap eh. Okay. So sekarang ni aku dah buka plastik. Okay. So aku tak check lagi. Serius. Aku tak check lagi dia punya promo card. Promo card apa je kita boleh dapat. Tapi aku perhati ada orang pull Motrus kan. Motrus tu macam gempak gila kan. So hopefully aku dapat. Okay. Kejap. Boleh nampak ke sini. Okay, takpelah. Kita terus tengok eh. Kita dapat apa? Jeng 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 jeng. Pool kita. Oh, kita dapat Bibarel promo. Okay, so macam biasalah. Kalau apa orang kata dalam Build and Battle ni, dia menarik dia sebab dia ada Brilliant Stars punya chop atau stamp. So ni bawah ni ada promo. Promo punya symbol. Okay, so dalam ni ada 4. 4 pack. Dan ini tak silap aku list dia. So don't care lah. Don't care. Okay, so ini nanti aku akan buka kot. Aku akan tunjuk korang apa je yang kita dapat kan. Okay, next one guys. Oh. Oh. Weh. Aduh. Takkanlah. Takkanlah dua sama guys. Aduh. Ni yang sedih eh. Aku berharapan tinggi sekarang ni. Sebab itulah semangat untuk buat masa set. Tapi aku takut, serius aku takut. Aku takut aura tu. Aura tu bila kau tahu tak, bila kita dah niat kan nak buat kan. Itu yang macam ada benda je terhalang kan. So itulah Bibarel ada dua. Okay, so aku akan buka satu. Sedih guys. Memandangkan Bibarel dah dua, aku belanja korang code card. Jarang-jarang aku belanja code card ni. Aku belanja code card untuk apa dia panggil lah, Build and Battle ni lah. Build and Battle. So aku bagi satu lah. Alright. So aku bagi satu. Dan kita pergi tengok kita dapat apa. So kita ada Bibarel dan kita ada energy. Okay, mostly energy. Korang boleh nampak kan. Dan trainer, ada Professor Research. Dan Magma Basin, Corina Focus, Gloria, Cynthia, Barry, Bidoof, Tawik, Pokemon Evolution semua. Motrus, aduh. Patut Motrus ni duduk dalam ni lawa weh. Okay, so itu saja. Dan aku rasa mungkin sebabkan aku dapat Bibarel juga, so aku takkan buka. Tapi aku rasa sama je kot kan. Sedih guys. Starting dah sedih macam ni. Tolonglah. Okay guys, so get ready sebab kita akan buka apa dia panggil, pack semuanya sekali. Dan hopefully kita ada something. Please kita ada something. Alright. Huh. Okay, kejap. Aku sebab dapat dua-dua Bibarel ni, aku dah tiba-tiba jam je. Aku tiba-tiba macam Tak tahu. Aduh. Oh, dua-dua Whimsicott pula. Alright, tak apa. Okay guys, get ready. Kita akan buka dua ni dulu. Ke ni dulu? Ni dululah. Kita start daripada kanan lah. Okay. Ready guys, let's go. Okay.
untuk kita punya ni, aku takkan share dan juga aku takkan tunjuk. Aku tak nak tengok. Aku nak buat surprise sikit untuk korang. Okay, ready guys. First pack kita, Energy, Claydol, Executor, Hunting Glove, Farfetch, Execute, Grimmer, Clefairy. Bidoof, kita ada TG ke tidak? Sebab ni slot TG. Okay, so kita ada Dust Noir, CHR ataupun dalam slot apa dia panggil? Trainers Gallery. Aku nak sebut Trainers Guide. Hari tu aku dah sebut Trainers Guide dah. Tapi kita Dust Noir guys. Dust Noir ni aku rasa yang ketiga aku dah pull. Kalau video ni, kalau korang tengok. Okay, dan next one, adakah kita double hits? Okay, so far kan, aku nak cakap korang, so far aku perasan first pack aku mesti ada hits. Mesti ada hits. Tapi hits kita hari ni, benda yang aku dah ada, which is macam Whimsicott Vista dengan Dust Noir. But it's okay, aku still happy aku dapat hits. Cumanya sebab inilah aku cakap ni, vibe tu. Bila aura kau dah terasa macam nak buat master set kan, kau dah jadi macam kau dah memikir dah. Kau nak memikir kau nak cari something yang kau tak ada lagi, something yang valuable supaya kau tak sakit bila kau beli single. Faham tak? This kind of vibe tau. Macam pemikiran kau dah. Itulah, doakan aku lah guys. Aku just nak enjoy, serius. Set ni, sebab aku rasa set ni terbaik. Tengok, dua ni pun is actually a good pull tau. Tak tahulah, pada aku is a good pull. Memang cantik, serius. Tapi itulah. Tapi sebab dah macam so kita nak. Okay guys, apa, don't worry lah. Tak apalah, kita enjoy. Kita try to enjoy. Apa-apa pun keadaan, kita kena cuba enjoykan diri kita. Okay guys, kita tengok next pool kita. Okay. Alright, so kita ada Darkness Energy, kita ada Choice Belt, kita ada Luxio, kita ada Hitmontop, Grimmer, Bidoof, Electabuzz, Chimicho. Okay, so slot TG lah kot lepas ni kan. Okay, kita ada Gible. Okay. Gible yang comel. Dan okay, kita tak ada slot TG. Dan adakah kita ada hits? Oh, tak ada juga guys. Alright. Okay. Tak apa. Don't worry. Macam biasa yang aku katakan, selagi pool terakhir, apa orang kata pool terakhir, pack terakhir belum dibuka, hits masih ada. Ingat kata-kata aku tu. So kalau korang ada beli pack ke, nak buka pack ke, korang ingatlah. Ingatlah kata-kata aku. Jangan putus asa. Benda ni pasti ada. Kita ni, orang kata kan, kalau kita duk dengar pesan-pesan hidup kan, kadang-kadang rezeki tu datang awal, kadang-kadang rezeki tu datang lewat. Gitu, bagi ceramah papih. Okay, adakah kita ada slot TG? Oh, belum lagi. Slot TG? Belum lagi. Slot TG? Oh, Gible pula dah. Okay, adakah hits? Oh, tak ada juga. Alright, tak apa. Last pack guys. Last pack untuk first build and battle box. Okay. Last pack untuk build and battle box. Okay, kejap. Tarik. Tarik kod kad. 1, 2, 3, 4. Oh, nampaknya kita ada Vista card. Oh, Vista card ni agak merisaukan. Agak merisaukan. Tapi tak apa, kita kena percaya. Come on guys, give me your magic. Vibe korang, aku perlu serap. Please komen. Cakap papi. Alright guys, so kita ada Cynthia, Shiren Care, Pachirisu, Farfetch, Duskull, Grimmer, Shinx, Bidoof dengan slot TG kita. Oh, Money Sprite. Okay, so slot TG kita tak ada. Tapi kita ada money. Dan adakah kita ada hits?
Oh, Zamazenta V. Wow, okay, nice, nice. Okay guys, aku rasa box ni okay juga actually. Satu box ni, aku baru buka satu build and battle box dan kita ada hits. Dan Zamazenta ni, cantik, serious. Okay, Zamazenta first time aku dapat, so aku ada card baru. Okay, kita pergi kepada next box guys, alright. So, hopefully ada something. Okay, kejap. Okay, so 1, 2, 3, 4. Huh, okay lah. Actually, okay. Oh, sedapkan hati je. Aduh, okay. Energy, Magma Basin, Crodon, Collapse Stadium. Sian stadium tu. Untuh dah. Jinx, Impidim, Golett, Reverse Solo kita. Adakah kita mendapatkan TG? Tadi kita ada Starly Reverse Holo. Dan adakah kita ada hits? Oh, tak ada juga. Aduh, okey. Tak apa, don't worry, kita ada pack lagi. Banyak lagi. Apa nak risau? Kan? Okey, 1 2 3 4. Okey. Macam ada something. Aku rasa macam ada TG kot. Rasa lah aku macam dapat rasa TG tu datang tau. Okay. So kita ada energy. Weavile. Fretzer. Team Yells Cheers. Magma. Riolu. Burmy. Staryu. Adakah kita mendapatkan TG seperti yang aku harapkan tadi? Oh, belum lagi. Okay, adakah? Tak ada guys. Acerola Premonition. Betul kan? Dan okay guys. Wow. Arceus V-Star guys. Wow. Weh lawa. Okay, korang tengok secara dekat, korang boleh nampak texture dia. Weh, so maknanya kita dapat 2 Vista dah guys. Weh, serious. Even dalam booster box pun, so far, orang kata apa, like commonly atau kebiasaannya, orang akan dapat 1 Vista sahaja. Itu booster box. Ini build and battle. So, kira okey lah. Kita ada, orang kata apa, kita ada 2 Vista dah kita dapat. Okay. Wuih, debar. Okay guys. Macam tebal sikit lah kad ni aku pegang. Kau ada hits ke tak ada ni? Jangan bagi harapan palsu. Okay guys, let's go. Energy. Kledol. Sekejap. Terabur dah sini. Acerolas, Pot Helmet, Chimchar, Baltoy, Azew, Nosepass, Snorren. Okay. But, hey guys. Wait. Oh. Wow guys, Acerola Premonition. Weh. Bila dapat full art trainer ni kan, dia lain macam tau rasa dia. Serius tau. Dia punya rasa lain macam. Serius lain macam. So, sekarang ni aku berjaya mendapat satu lagi trainer yang aku mencari juga. Sebab aku cakap dulu, aku pernah kata macam Marnie ataupun Cynthia tu antara yang best lah for full art trainer kan. Tapi ada seorang lagi guys, aku tak sebut, iaitu Acerolas. Acerolas Premonition. Woi, asal aku tak jerit. Aku macam tersangkut tadi. Wow guys.
Okay, aku tunjuk korang dekat lagi. Comel juga. Dia seorang yang comel. Dan dia punya Pokemon adalah Mimikyu kan? Mimikyu. Okay, so last kita. Lapras sahaja. Okay. Okay. Menarik. Okay, semangat ni. Okay. Last pack kita. Last pack untuk build and battle box. Adakah kita mendapat hits? Mendapat TG? Okay. So far kita ada satu je TG sekarang ni. Kita perlukan lebih lagi. Sebab somehow aku punya target, sebetul-betul target. Ini belum cerita masa set lagi. Aku punya target is aku nak kumpul CHR. Macam ni. Lebih kurang macam ni. So aku perlukan TG card. Alright, so let's go guys on last pack untuk build and battle. Okay. Apa ni tertarik ni? Rotel, Barry, Clefairy, Cherubi. Shock ni kacau lah. Tadi macam dah synchronize kan? Cherubi, Barry, Clefairy. Nampak tak? Okay, so Kopish. Mengapu je papi ni. Golet. TG tak ada. Guys, Alamak, TG tak ada. Alamak. Okay, adakah kita dapat hits? Kita ada Zarud V. Weh, nice. Cun. Pull kita cun. Serius weh. Korang nampak tak? Untuk dua build and battle, ini aku dapat. Ini guys. Wow. Amazing guys. Serius. Aku sungguh happy. Dan kita ada satu lagi. Yang ni memang dalam box. Dia bagi extra 4. So kita tengok box kita adakah orang panggil apa, selaki dalam build and battle box yang kecil tu. Okay. Sikit teka. Ada 1, 2, 3, 4. Saja buat suspend. Alright. So first pack untuk box. Ini yang box punya. Okay. So kita ada energy, kita ada Hitmontop, kita ada Magma Basin, kita ada Crowdown, kita ada Carablast, Buzel, Halucha, Troh, Magma. Okay. Adakah kita mendapat TG? Awak rasa? Saya rasa macam ada. Tapi awak macam mana? Okay guys. TG kita. Tak ada. So kita ada Kapchu. Kita ada Kapchu. Okay. Next one. Tak ada juga guys. Tak ada hits. Kita hanya ada non holo rare sahaja. Aduh, hai. Lawak. Ye je. Confident. Tapi tak apa. Confident tu penting. Sebab kita, macam aku cakap, kita jangan rosakkan vibe kita. Kita nakkan orang kata aura tu. Aura positif supaya kad-kad ni keluar. Okay. Alright guys. Energy. Tropius. Mogrim. Okay. Korang boleh nampak tak macam ni? Okay. Cladol. Milkery. Shinx. Impidim. Golett. Okay. Adakah kita mendapat... Adakah kita mendapat TG? Ready guys? Takde. Tak apa. Adakah kita mendapat hits? Oi. Wih. Eh.
Aduh. Guys, aku nak cakap kat korang, aku terliur sebenarnya. Aku banyak tengok siapa buka, Eddie buka, Anak Melayu Merantau Dunia buka, siapa lagi, orang lain lah, siapa-siapa lah yang buka Box Brilliant Star. Aku kempunan tengok goal ni tau. Serius. Diorang pull Ushifu Black goal, Zapdos goal, apa lagi, orang lain goal. Eh, serius. Weh, aku dapat guys. Wow, thank you, thank you. Kerana korang, ha, kalau korang nak tahu, kerana korang, korang memberi aura masa yang tengah menonton sekarang ni. Ha, korang memberi aura pada masa depan tau. Sebab aku rekod dulu kan. Ha, aku rekod dulu. So, korang yang akan tengok pada masa depan, maknanya aura tu sampai kat aku sekarang guys. Thank you guys. Siapa yang menonton ni, every one of you, thank you. Aku nak ucapkan terima kasih. So, right now, aku berjaya pull goal card Galarian Zapdos. Wow. Weh, kalau dapat goal apa lah satu lagi tu, goal Arceus nice juga tu. Tapi tak apa, tak apa, tak ada goal guys. Weh. Okay, korang jangan risau. Korang jangan risau. Kad ni kad aku. Aku tak jual. Aku tak sleeve terus kan. Jangan risau. Aku tahu korang akan tanya ni. Aku tahu. Tapi style aku, aku jenis tak apa. Lepas tu aku baru sleeve. Oh. Thank you guys. Thank you. Next pack. Arceus. Wow, wow. Oh, tak terkata dah aku. Tak terkata dah. Aku rasa macam kalau Bond tak terkata tu, dia hari tu dia kecewa ETB kan. Aku tak terkata sebab hits menarik guys. Aduh. Okay. So, second last pack. So, kita ada energy. Kita ada Sigilip. Kita ada Choice Belt. Kita ada Luxio. Kita ada Starly. Kita ada Shroomish. Kita ada Piplup. Kita ada Turwig. Oh, jap. Slot TG. Adakah kita mendapat slot TG? Okay, tak ada. Clefable, okay. Adakah kita mendapat hits? Oh, tak ada guys. Okay. So, macam ayat-ayat aku, selagi pack terakhir belum dibuka, hits tu masih ada. Dan so far, pack Charizard, insyaAllah ada hits. So far lah aku tengok. Aku buka sendiri pun, aku rasa Charizard Black Border kan. Orang lain yang buka pun ada hit juga. So hopefully lah, hopefully ada something. Hopefully ada something untuk last pack magic kita. Alright guys, please bagi aku aura korang. Korang percaya yang kita boleh pull last hits dalam set ni? Dalam pack ni, ha. InsyaAllah kita percaya. Okay guys, ready? Alright, so kita ada energy, Port Helmet, Exeggutor, Weavile, Cast Form, Teroh, Shroomish. Okay, slot TG ada ke tidak? Belum lagi, sorry. Slot TG kita ada ke tidak? Okay, slot TG tak ada guys. Oh, alright, so adakah kita ada hits? Tak ada. Oh, last pack kita tak ada hits guys. But it's okay. It's okay guys. Aku boleh cakap kat korang, dalam box ni aku boleh dapat kesemua ni. Kesemua ni. Eh, tapi V1 je. Oh, V1 je. Takpelah, aku terus recap kat sini. Kita berjaya. Sedawa.
kita berjaya mendapat Zarud V dan kita ada Arceus V Star dan kita ada Full Art Trainer Acerola dan kita ada Whimsicott V Star dan kita ada Dusknoi dan kita ada aku tak susun, aku terus recap je. Dan kita ada Zamazenta V. Alright, dan the best one guys. Serius. Aku dah tak kempunan dah. Aku dapat goal. Ha. Siapa yang pull goal tu aku pull goal juga. Serius weh, aku duk nampak orang pull goal. Tak leh ni. Aku nak juga something. Aku nak juga ada goal. Alright guys. So sampai di sini saja. Thank you for orang kata apa, pinjamkan aura korang untuk video kali ini. Thank you. Kita berjumpa lagi on the next video dan doa-doakan aku juga untuk mendapatkan hits-hits yang terbaik. Alright. So sampai di sini saja guys. Thank you for watching. Korang jangan lupa untuk like video ni, comment, share dengan kawan-kawan korang dan juga jangan lupa untuk subscribe. Alright. Bye. Bye-bye, guys. Bye-bye. Bye-bye. Peace.